Mendaknya yuk, senyum jangan lupa. 5, 6, 7, 8. Ayo, mendak nduk. Senyumnya jangan lupa lho. Up, 1, 2, mendak. Senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak sebentar nduk. Sini nak. Nah, anak-anakku, ini namanya Sekar. Hai Sekar. Nah, mulai hari ini Sekar bergabung bersama kita ya. Langsung aja, Nak. Baik, Bu. Lihat. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita istirahat dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. San-saninya. Apa? Dewi ngembangi jalan-jalan yuk. Tinggi? Nongkrong, mumpung malam minggu. Ya, mumpung aku gabut deh. Kamu sayang, Sania. Cah. Gila, oke loh. Si Sekari ikut mau latihan terus. Ora kesel ya? Ya biasa. Hei lu, dulu oket mau latihan terus padahal kan wis dikon istirahat karo Bu Iis. Oh iya. Jari-jari cek iki duang Jogja lho. Heeh. Heeh. Sampe nek kurung-kurungku. Jene iki ta ning kene. Terus dhek kuliah ning kene. Sampe meneh dhek iki kecili wis ning sanggar tari terus. Oh, ngono ta. Kowe iki jane stalking karo kepo ora ana tandingane ora ana lawane. Jan aku kok piye pinter ta. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sergap-sergap tuh sekan ini merupu tenan? Lah iya, kalau sergap tuh kok iyi, kili serikip tikiwi. Sebenernya kan marah tekan kene, batian. Iya. Heh, kalian tuh pada lupa ya, kalau Sekar itu bukan asli Jogja. Jadi dia belum paham kalian ngomongin apa. Oh iya, lali aku. Lupa, maksudnya lupa. Ayo, please, please sudah datang. Assalamualaikum. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tari Sekar Pudiastuti. Mbak Sania bisa minta tolong nanti dicontohkan ke teman-teman yang lain ya? Bisa Bu. Iya. Baik, untuk teman-teman yang lainnya bisa duduk dulu. Kita bersama-sama menyaksikan Mbak Sania. Joko Sania ki apik tenan narine. Sania cantik banget ya narinya. Wah, jelas dong kancaku kok. Hey,
jangan, aku masih belajar kok. Tahu nggak nama kamu itu sama loh kayak nama tarian tadi? Emang iya? Nama tariannya itu Sekar Budi Astuti. Jangan-jangan kamu ada keturunan penari nih? Enggak, tapi emang dari kecil aku udah hobi nari dan udah ikut sanggar sih. Oh, makanya aku bilang kamu kemarin. Wah, pantes kamu belajarnya cepet. Enggak, biasa aja. Tahu nggak? Nama kamu tuh artinya bagus loh. Karena apa? Kan namanya kan Sekar Budi Astuti tuh. Sekar itu artinya bunga atau menggambarkan seorang gadis kecil yang tumbuh menjadi dewasa nan ayu. Sedangkan Budi Astuti itu artinya memuji sang pencipta. Terus secara luas, tarian ini mengartikan kalau kita itu selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gerak lemah lembut dan juga anggun ini juga bentuk dari puji dan syukur, Kar. Oh, gitu. Kok pinter banget sih, Sani? Aku jadi bangga jadi menemu. Yuk, kita pulang. Wah, aku makin semangat nyebut latihan terus. Ayo, pulang. Ayo. Gimana? Eh, tungguin. Barangkali ada niatan buat nongkrong di suara tuh. Ini salah ya? Oke. Oh, iya.